ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasul yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Saya mendatangi salah satu rumah yang menurut mitos banyak orang nama bahwa di sini ada tempat niblorong. Jari ini rek katanya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasul dulu. Mental kaya, tekoh kabe. Wujud. Komentar dulu wujud. Hari ini saya bersama Aba Oman Surogento. Kita masuk rumahnya situ. Bismillah. Kita masuk ya, Pak Oman. Siap. Lightingnya aman, Pak Oman? Gak terlalu ini? Aman, aman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya live ya, izin ya. Iya, silakan, silakan. Ki. Ayo dulu sama kita masuk. Ini saya penasaran nih, katanya menurut beberapa info bahwa ada tempat di Blorong atau di rumahnya. Apa benar? Benar, Ki. Saya udah ya beberapa ketemu ustadz, paranormal, orang pinter ya. Nggak bisa nyelesain ini, padahal saya tuh nggak pernah persugihan. Nggak pernah saya sholat lima waktu ngaji, tapi ya tetap aja kalau berapa orang sudah minta tolong ke orang, berapa orang sekitar lebih 50, lebih 15 sampai 20 lah. Siap. Padahal ini bangunan dari awal saya yang penghuni pertama gitu loh. Tapi malah tetap aja namanya diganggu. Yang pertama abang ya berarti sini ya. Iya, saya yang bangun rumah di tanah kosong. Oke lah, kita ngobrol-ngobrol di mana ya, ini anaknya? Tanahnya di atas aja, karena memang lokasi di atas sih. Oh, di atas? Iya. Ayo. Biar tenang dulu. Ya, mari. Tapi lokasinya di atas dulu. Doakan mudah-mudahan ada pelajaran edukasi. Mari. Assalamualaikum. Tingkat berapa? 5 apa? Iya, tingkat 2, Kak. Tingkat 2, oke. Rumah sederhana aja. Mantap. Silahkan, Kak. Saya merasa energi ini sebelah sini. Ini kamar mana? Iya, tapi memang nggak aktif sih, lantai 2 ini pernah aktif. Oh, siap. Ntar dulu sini ya, sebelah sini. Tempatkan depan sini aja. Oke, siap. Alhamdulillah. Iya, jadi gitu, Ki. Saya buka ya, izin ya. Iya. Bismillah, mudah-mudahan kita sehat ya. Iya. Terus, apa yang dialami di sini? Iya, saya tinggal di sini udah 2-3 tahun ya. Dan selalu pembantu saya selalu digangguin. Saya juga kalau beraktivitas di lantai 2 ini, sampai lantai 2 ini, tadinya saya mau bangun satu kamar, saya nggak bangun-bangun, jadi karena kondisinya itu nggak ada yang nyaman di lantai 2 ini. Oh gitu. Kayak gitu, di lantai 1 tuh ada juga yang suka ganggu-ganggu ya. Ya rutin keganggu, padahal saya tuh ya ibadah juga. Sholat ngaji saya lakuin, ngaji. Saya nggak pesugihan. Nggak, sama sekali pesugihan ya? Nggak, Pak. Tapi ngaji juga? Ngaji. Terus sholatnya di mana biasanya sholatnya? Saya sholat biasanya di kamar, saya sama istri di kamar. Oh. Kayak kalau gitu. Di atas ini juga pernah dibuat sholat? Dibuat sholat, kalau orang tua saya nginep, saya tidur di atas juga, karena dia nggak berani sendiri, karena sering diganggu juga orang tua.
orang tua yang ngaji aja, setiap malam ngaji aja, sholat malam aja digangguin. Digangguin juga? Digangguin apa, juga. Suara-suara apa? Iya, digetok, di sekelebatan, kayak gitu-gitu. Padahal itu ya rumah saya yang bangun sendiri gitu, tapi masih aja ibadah ya, juga. Saya tadi ngelihat di sekitar situ ya, ada yang ngapung ya, jadi kayak sosok perempuan juga, tapi bukan saya pastikan lorong, tapi pernah nampak juga di sekitaran sini. Iya, di sini, di oh, iya, di daerah ini area dekatnya tangga tadi ya, itu ya. Iya, dekat tangga tadi. Terus katanya beberapa paranormal itu apa yang harus dilakukan kalau di situ tempat nyiblorong? Iya, duduk. Apa ya? Jadi enggak semuanya bilang ini nyiblorong. Ya karena banyak yang mereka itu malah datangin paranormal yang lebih senior lagi. Enggak bisa juga ngurusin ini. Nah, katanya itu saya tuh karena ini ada urusannya sama katanya nyiblorong atau apa, saya tuh setiap hari kalau biar enggak diganggu harus bakar dupa. Bakar dupa. Bakar dupa jam di atas jam 9 jam 10 malam lah. Saya jadi kalau pulang kerja tuh karena istrinya takut ya saya yang bakar dupa malam-malam. Masya Allah. Iya, padahal tapi ketika bakar dupa memang enggak terasa diganggu. Iya, jadi pembantu-pembantu saya itu nggak betahnya di sini, dipikirnya saya itu pesugihan, padahal saya itu untuk menghindari keluarga ini diganggu-ganggu, saya bakar dupa karena kata para ulama atau ustad-ustad orang pinter itu mereka bilang harus bakar dupa gitu. Bakar dupa ya, jam 9 jam 10, nggak boleh lebih dari jam 10. Iya, kalau udah lebih dari jam 10 biasanya ter getok-getok, kamar mandi diganggu, kayak gitu-gitu. Nah ini udah jam 10 udah dibakar dupanya? Udah, tadi udah saya bakar. Iya. Terus ada jam-jam ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Sampean atau istri di mana istri? Istri bawa. Kalau istri, iya istri sempat nggak bisa ngomong waktu itu karena melihat langsung kali, jadi dia shock, dia nggak bisa ngomong. Pernah lihat langsung. Melihat apa itu istri? Perempuan ya. Pakai jubah gitu. Pakai jubah. Iya. Warnanya? Kurang jelas sih. Kurang jelas ya. Yang jelas dia jadinya traumatik untuk naik ke lantai 2 aja. Gak berani. Iya. Tapi anak-anak gimana? Anak-anak pernah di depan di garasi. Pernah. Di garasi ya, dia maghrib itu matanya ke atas juga nangis gitu. Padahal kalau saya ngeliat hawanya lumayan nih, nggak seberapa apa negatif ya. Tapi memang saya ngeliat waktu di situ memang ada sesuatu yang ganjal di pikiran saya ya. Boleh tahu nggak lokasinya mana? Saya selalu bakar dupa di sini. Disuruh di sini? Iya, disuruh di sini. Di sebelah sini ya? Iya, di yang ruangan kecil ini yang belum saya selesai bangun. Ruangan kecil di sini. Mas, ya itu memang. Hah? Biasanya memang selalu nampakin. Nampakin? Iya. Di situ tadi? Iya. Dari sini apa, Bang? Udah enggak ada tuh tadi. Tadi di situ ada apa, Man? Sebelah situ kan? Iya. Tadi ada. Nah, iya, jadi di sini dari awal saya bangun. Kaget saya. Iya. Memang begitu. Iya, dari awal saya bangun ini ada. Oh, ini. Ada selalu kain rupanya di sini. Iya. Oh, ini rupanya. Nah. Ini bakarnya harus 5 gini. Iya, disuruhnya seperti itu. Terus rokok ini tujuannya apa? Rokok juga disuruh ngasih rokok gini? Iya. Abang kami ngerokok juga? Enggak, saya udah jalanin ini udah berapa bulan lah ya. Dan ini kain ini apa ini? Kain apa? Kain kafan apa gimana ini? Enggak tahu. Ini kain ini dari awal saya bangun ada kain ini. Jadi katanya kain ini harus dibawa gitu, harus ditaruh di sini karena dia suka katanya. Biar dia nggak turun-turun ke bawah. Jadi supaya dia nggak turun-turun ke bawah, kain ini harus di atas terus. Katanya sih seperti itu. Tapi nampak kayak wujud ya? Kayak perempuan tadi ya? Iya, jadi Abang Man melihat gak? Beneran? Melihat bener? Kenapa siapa ambek? Rasanya kok gitu ya bener? Sok banget ya Allah. Abang Man tapi melihat? Melihat, kaget sih. Sedulur? Nampak gak sedulur? Ada yang komentar gak? Nampak gak tadi? Kelihatan gak tadi ada? Putih katanya. Berarti ini memang tempat dulunya harus hadap sini? Iya, jadi ini kain
kayaknya karena dari awal katanya dari pertama awal, kali bangun di sini memang ada kata kuli-kuli juga ini ada kain pak. Nah kebetulan pas dicari-cari waktu itu sama paranormal ya ini kain ini yang mereka sukai. Jadi harus kalau misalkan mereka biar nggak kemana-mana ini nggak kemana-mana ini yang bahaya ini itu harus ditaruh di satu titik. Gitu. Banyak yang melihat di, biasanya di sini ya. Nampak katanya. Nampak ya. Merinding ya sama saya juga merinding. Coba saya kepikir penasaran ini ritualnya gimana ini. Ada doa tertentu nggak ada. Cuman suruh bakar aja. Saya abah man sini. Nah, Nun Sewu Gimbah. Yeah. Saya nggak yakin ini karena kalau beliau ini dupanya harus gini nggak beli yang panjang-panjang. Dari awal sih memang belinya yang model kayak gitu harus karena dicontohinnya waktu itu pakai kayak gitu. Saya setiap malam selalu ganti lampu ini tapi lampu ini pasti mati lagi rusak lagi. Berarti nggak bisa nyala? Nggak bisa nyala nih. Tuh. Oh iya. Iya. Jadi ini memang maunya gelap terus. Tapi kalau saya melihat ini sebenarnya bukan blorong ya, bukan nyi blorong. Katanya nyi blorong ya. Katanya kata yang paranormal, nggak semuanya bilang kayak gitu, tapi sebagian besar bilang ada urusannya sama nyi blorong katanya. Saya juga, saya nggak pernah sugihan, saya nggak pernah. Nggak pernah sugihan, nggak iya, pernah. Iya, saya pekerja biasa aja gitu. Tapi memang hawanya nggak nyaman, Mas. Di sini saya ngerasakan lebih panas ya dari dalam, padahal ini di luar los ini padahal iya. CCTV di mana-mana nih. Iya. Ya CCTV nyalain iseng-iseng selalu ketampoknya di sini terus. Di sini ya? Di sini. Kayak apa? Iya kayak perempuan itu, kadang duduk sini, kadang duduk situ. Kadang duduk sini juga? Iya. Ini tadi saya sekilas kayaknya ngeliat di sini. Sampai ngeliat nggak ada di sini juga? Iya sekelebat saya lihat kayaknya. Oh. Iya. Ntar kita kembali duduk di situ tadi, ya kita ngobrol-ngobrol lagi, ya. Nah, kira-kira menurut Aki nih, ini bisa disingkirkan atau gimana nih? Karena kasihan. Iya, benar-benar. Ya. Karena ini bukan lagi blorong ya, Begini ya. Ini nanti boleh saya bawa ini? Ya, ini sih dari awal. Saya malah takut mau buangnya. Gak usah percaya omongan-omongan orang yang gak jelas ya. Ini pelajaran buat sedulur sambung rosok ya bang, mohon maaf ya, ampura ya teman-teman ya. Wangi-wangian bolehlah dibakar, tapi niatkan untuk wangi-wangian karena sunnah Rasulullah itu wangi-wangian, katanya malaikat senang dengan wangi-wangian, intinya seperti itu ya. Dan kalau kita gak tahu ya, kita malah mendatangkan hal yang negatif ya, seperti ini nih, ada 5 ini. Iya. Tadinya saya mau bikin ruang kerja, jadi saya takut malah. Rencana mau dibuat rumah? Iya, ruang kerja. Pakai aja dah, habis ini kita singkirkan. Kita ruhiyah sholawat, kita ruat, kita bersihkan ya. Doakan sedulur sambung rosok, doakan beliau mudah-mudahan dan keluarga dalam keselamatan, dalam lindungan Allah, keberkahan dalam hidupnya ya, segalanya lancar ya. Kayak gini malah, jujur ya, kalau kita nggak tahu, kayak gini malah nyumbet ekonomi, jangan salah. Iya. Terhambat nggak ekonominya kira-kira? Iya. Padahal kalau dimitoskan di blorong itu ya pesugihan gitu. Harusnya lebih kaya ya. Iya. Saya coba ritual sebentar ya. Di sebelah sini apa, Oman? Nah, biar kelihatan. Abang sebelah sini yuk. Iya. Ini sudah masuk, ini ada energi negatifnya. Benar. Saya meyakini ada energi negatifnya di rokok. Tutup aja nanti dikira endorse lagi ya. Tapi apa nggak ngerokok sebenarnya? Enggak. Ada 5 ya. Ini wangi sebenarnya, rupanya ini wangi, enak baunya. Di depan tadi waktu saya di depan ya, lumayan ada energi yang kurang baik dikit ya. Tapi penghuni ini ada 3 ini penghuninya ya, di atas ini 1, di sini saya ngeliat, kemudian di bawah depan tadi ada 1, pojok 1, jadi di atas ini cuma 1, bawah 2. Oh ya, bismillah.
saya coba yang ini, akhirnya ngeliputin di sini. Ini loh, makanya kalau nggak paham itu hati-hati sedulurku, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sejagat. Oh, babe. Wujud. Ini dibersihkan ya. Boleh nih, ada mbah-mbah di sini ya, perempuan memang. Tapi bukan di blorong ya, bukan blorong ya. Ini boleh kita bersihkan dia ya, biar di sini. Ini malah mengundang blorong sesungguhnya malahan. Oh, salah dong. Enggak apa-apa, namanya enggak tahu ya, ini buat pelajaran. Ini ngerasain energi panas enggak? Abang Man ngerasain enggak? Abang ngerasain enggak? Padahal di luar loh ya. Iya. Bukan masalah dingin atau apa, mendung atau apa, tapi ini sebenarnya angin enak. Tapi di sini aja nih, meliputin sini. Mungkin ada yang lihat, mungkin sedulur Sabang Rosso ya. Ada yang melihat sesuatu di sini kan? Mungkin ya, saya bacain. Ayo doain ya, mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat nari ya. Allahumma sholli sholatan kamilan wassalim salaman taman ala sayyidina muhabi tanalubi uqabu watan fariju bil qurabu watu kadabil hawaiju watu nalu bihir rawaibu wa husnul hawatimi wa yustas kolbo sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adabi kulli malumin lakbar. Di sini ki. Meledak sini ki. Meledak sini. Bagus ini. Ini rupanya masih nyala ini ya. Ini tadi yang sebelah sini nih ya. Iya itu. Ini kayak ada yang ngelak gitu ya tadi ya. Iya. Sini ya. Ini apa ini? Oh bukan, bukan. Kok bisa meredak? Ada benturan energi negatif. Seperti itulah ketika ada sosok negatif yang di satu lokasi ketika dibacain sholawat nariyah. Kaget? Iya kaget. Sama, saya juga kaget. Sama. Ini bawa aja. Astagfirullah. Abang Man kaget? Kaget. Sama. Kita coba. Sini. Itu benturan energi negatif namanya. Jadi kalau kita benturan dengan energi negatif seperti itu ya, kaget ya, petasan kayak ini ya. Tapi lebih bukan petasan, karena apa, dia ada yang lain. Iya, ada berempet ya, jalan ya kak ya, di sebelah sini akhirnya ya. Sebelah sama Rusan lihat tadi, lihat gak? Coba komentar. Merinding ya, merinding. Jadi nanti saya mulai dari awal juga lagi ya, depan
Kita salawatin Maria semua. Banyak sih pada melihat. Alhamdulillah ya. Doain selamat ya, doain selamat ya. Saya mohon doain selamat keluarga di sini, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keselamatan ya. Yang mendoakan, saya doakan mudah-mudahan itu menjadi ladang kebaikanmu dan keluargamu. Doamu akan kembali kepada dirimu. Ingat, sekecil apapun kebaikan akan berdampak besar dalam hidup. Dan pesan saya, tetap selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membendangkan energi negatif. Sorry, energi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu ya. Jadi tetap jaga ibadah ya, tepatin sholatnya, banyak istighfar, banyak sholawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukma, teko kabe. Sholatun bisalamil mubin linutab titaim ya gharami. Sholatu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.